Penyanyi Firza Gempar dikabarkan menghilang sejak tahun 2017 dan digantikan dengan sosok yang berbeda. Kabar itu pun membuat warganet ramai mempertanyakannya di akun Instagram milik sang penyanyi. Namun, tak ada satupun pertanyaan yang dijawab olehnya. Firza justru mengunggah foto dengan menutupi wajahnya dengan rambut gondrongnya. Penyanyi Firza kembali menyita perhatian publik setelah lama tidak muncul di dunia hiburan. Entah dari mana kabar itu bermula, Firza yang sekarang dirumorkan palsu, karena Firza yang asli sudah menghilang sejak tahun 2017. Kabar itu dimungkinkan akibat dari Firza yang kerap pamer potret yang tak memperlihatkan wajah dengan jelas. Setelah isu itu mereda, kini publik kembali dibuat penasaran setelah Firza membagikan unggahan terbarunya di laman Instagram pada Jumat 17 Juni 2022. Firza terlihat membagikan foto yang sudah diedit serba hitam. Pada unggahan itu, Firza juga menutup wajah dengan rambut gondrongnya. Ia pun terlihat mengenakan pakaian serba hitam. Dalam kolom keterangan, penyanyi jebolan Indonesian Idol 2014 ini menuliskan soal hal yang tidak selalu sama. Ia juga menyertakan tagar namanya di akhir unggahannya itu. Unggahan itu pun ramai dikomentari oleh warganet yang masih dibuat penasaran dengan isu miring yang menimpa Firza. Namun, ada pula yang menyebut bahwa Firza yang sekarang merupakan Firza yang asli.